Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2019, menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota, yakni para terdakwa saling bersaksi. Dalam kesaksiannya, para terdakwa mengakui perbuatannya. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2019, yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan, dan Edi Sunarti, pejabat pembuat komitmen atau PPK, menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota, yakni para terdakwa saling bersaksi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 7 Agustus 2022. Penasihat hukum terdakwa Dedi Yuliansyah mengatakan, dari pemeriksaan terdakwa 6 September lalu, baik Muslim dan Edi Sunardi mengakui perbuatannya. Menurutnya para terdakwa mengakui perbuatannya sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan meringankan dalam memberikan hukuman pada para terdakwa. Dia juga mengakui kegiatan proyek ini disubkontrakan lagi di Palembang. Saya juga minta dia karena terdakwa tidak bermulai itu salah satu yang menyangkal karena fakta sudah terungkap kan pasti sudah mengakui semua kan sudah ini kami juga tidak bermulai mengakui semua mengerjakan itu ada uang pinjaman ke sini tidak berkasa karena bisa pinjam bisa 20 juta kan sudah semua karena akhirnya ini sakit jadi tekenannya dipalsukan oleh satria. Iqbal, Cik TV, melaporkan.